Reload adalah sebuah mekanik yang sudah ada lama dalam game genre shooter, tak kira sama ada first person shooter atau third person shooter. Bunyi senjata yang di-reload membangkitkan ASMR kepada pencinta senjata dalam video game. Tapi bunyi saja tak cukup. Reload animation juga perlu mantap dan unik untuk dilihat. Ini adalah 5 senjata dengan reload animation paling style dalam video game. Malorian Arms 3516 Cyberpunk 2077. Keanu Reeves yang membawakan watak Johnny Silverhand dalam Cyberpunk 2077 sudah cukup cool. Tapi apa yang lagi cool ialah pistol hand cannon miliknya, iaitu Malorian Arms 3516. Pistol ini boleh di-reload dengan dipusingkan 360 darjah secara melintang sekaligus mengeluarkan magazine kosong dan dalam masa yang sama masukkan magazine baru untuk kembali beraksi. The Running Gun, Borderlands 3. Siapa tak kenal dengan siri Borderlands, game looter shooter yang memang terkenal dengan senarai senjata yang pelik dan tak masuk akal. Terutamanya senjata dari Theodore, salah satu pengeluar senjata dalam siri Borderlands. Keunikan senjata Theodore adalah pemain tak perlu reload magazin baru. Sebaliknya, pemain perlu campak senjata tu jauh-jauh. Tindak balas akan berlaku sama ada senjata akan tumbuh kaki dan mula menembak atau terbang dan meletup. Tapi apa yang pasti, senjata fresh akan sampai di tangan pemain. Apa barang reload magazin? Baling terus saja. Galleria 1991, Far Cry 3, Blood Dragon. Lever Action Shotgun Galleria 1991 ini digunakan dalam DLC Far Cry 3, iaitu Blood Dragon oleh Rex Power Corp. Tema Far Cry 3 Blood Dragon sangat ke arah filem-filem aksi sci-fi 80-an. Rex akan melambung peluru di udara dan secara automatik masuk ke dalam shotgun. Shotgun Galleria 1991 ini merupakan homage kepada filem Terminator 2 Judgment Day yang digunakan oleh Arnold Schwarzenegger sebagai T-800. Revolver, Battlefield Hardline. Battlefield Hardline membawakan pertempuran di bandar Amerika di mana pihak berkuasa menentang pasukan jenayah terancang. Di samping gameplay yang menghiburkan, developer juga masukkan reload animation khas yang mana pemain akan dapat jumpa sekali semasa bermain. Terdapat beberapa senjata yang mempunyai reload animation rare ini, tapi pistol revolver yang dapat menarik perhatian di mana tangan pemain senang lenang memusingkan revolver sementara sebelah lagi tangan melambung peluru yang bergerak secara melintang terus masuk ke revolver. Suspect neutralized. Reload Spin, Max Payne 2. Apa yang lebih hebat dari memusingkan senjata? Pusingkan terus seluruh badan dan automatic magazine pada setiap senjata akan diisi sendiri tanpa perlu hiraukan musuh di sekeliling. Itu adalah reload spin yang dilakukan oleh Max Payne dalam Max Payne 2. Pemain akan rasa unstoppable dan masa akan berhenti sebentar sebelum kembali beraksi. Jadi, apa pandangan korang tentang reload animation dalam game-game shooter ini? Atau korang ada pernah main game shooter yang ada reload yang lebih cooler? Boleh kongsi di ruangan komen. Jangan lupa like dan share. Adios.